Selamat datang Bapak Ibu sekalian jamaah umrah di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Bapak Ibu sekalian adalah kota pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk hijrah ke kota Madinah. Dan beliau berdakwah di kota Madinah selama 13 tahun. Ya. Dan Madinah ini Bapak Ibu sekalian adalah kota yang memiliki keberkahan dari kota-kota yang ada di seluruh dunia ini. Ya, kota Mekah dan kota Madinah. Banyak keutamaan kota Madinah Bapak Ibu sekalian, di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni harramtu al-Madinah wa da'awtu li ahliha, Allahumma barik fi maliha wa fi madinatiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan mendoakan penduduk kota Mekah tersebut. Dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, mengharamkan kota Madinah dan aku mendoakan keberkahan untuk penduduk kota Madinah. Dan mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maksud dari pengharaman tersebut adalah seseorang dilarang melakukan dosa-dosa besar. Seseorang dilarang melakukan maksiat. Seseorang dilarang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di kota Madinah dan di kota Mekah. Ketika seseorang melakukan dosa besar, maka dia akan mendapatkan dosa. Ya, ketika seseorang melakukan maksiat, dia akan mendapatkan dosa yang lebih besar daripada dia melakukan dosa di tempat-tempat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya Madinah, sesungguhnya keimanan akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali kepada sarangnya. Kalau kita perhatikan, ya mungkin Bapak Ibu ada yang melihara ular, ada di rumah melihara ular. Gak ada, Ustaz. Gak ada ya. Ya, kalau mana tahu ada yang melihara ular kan gitu. Jadi kalau orang melihat ular, ya dia itu bersarang di lubang. Kapan dia keluar? Kalau dia kelaparan, ya, dan dia ingin mencari makan untuk anak-anaknya, ya, dia keluar. Ketika dia terancam, ya, sarangnya terancam, dia kembali kepada sarangnya. Begitulah keimanan. Ya, pada hari ini, ya, iman kembali ke kota Madinah. Makanya kata para ulama, tidak ada yang menggerakkan hati manusia menuju kota Madinah kecuali keimanan. Kecuali keimanan. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika seluruh kota, ya, berlimpahan dosa, banyak pelaku-pelaku maksiat, akan tapi Madinah dan Mekah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ala anqabil madinati malaikatun, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha ad-dajjal wala ta'un. Di ujung-ujung Madinah ini ada para malaikat yang menjaganya dari hari ini sampai hari kiamat kelak. Masyaallah. Dan dia tidak akan dimasuki ta'un dan juga tidak dimasuki dajjal.
bangun Bapak Ibu sekalian adalah penyakit kulit. Ya, penyakit kulit dan dia bersifat menular. Ya, bangun itu pernah menyebar di luar kota Madinah. Ya, di luar kota Madinah. Bahkan di zaman Umar bin Khattab pernah menyebar penyakit bangun. Tapi alhamdulillah tidak sampai ke kota Madinah. Begitu juga Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar ya yang ada di akhir zaman nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal ya setiap atau di akhir tasyahud al-akhir. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Dajjal Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir zaman dia akan mengelilingi dunia ini selama berapa? 4 bulan ya, 4 tahun, 4 bulan dan 40 hari kurang lebih seperti itu. Nah, sampai nanti di kota Madinah ya, dia melewati perbatasan kota Madinah dan tepatnya di Jurf. Jurf itu Bapak Ibu, kalau di Madinah posisinya itu tidak jauh dari percetakan Al-Qur'an. Sebelum kita sampai ke percetakan Al-Qur'an ada persimpangan ya, kita belok ke kanan. Nah, di situlah Jurf. Jadi nanti Dajjal itu sampai ke sana dan dia ya menghentakkan kakinya beberapa kali sampai keluar orang-orang munafik, orang-orang yang menampakkan keimanan. Ya, kelihatannya dia beriman tapi dalam hatinya dia kufur, benci kepada Islam. Ya, dia keluar dari kota Madinah dengan sendirinya karena ketakutan. Ya, karena ketika Dajjal menghentakkan kakinya terjadi gempa pada saat itu. Ya, orang-orang munafik ketakutan. Orang-orang munafik ketakutan dan dia keluar dari kota Madinah. Tinggallah orang-orang beriman di kota Madinah. Mudah-mudahan kita di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Amin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Alhamdulillah, senang Ustaz, masyaallah tabarakallah. Bercampur ya. Bercampur. Ya, sedih, terharu. Terharu. Senang. Ya, Masya Allah. Gak bisa diungkapkan ya. Merasa itu gak bisa diungkapkan. Pesawat aja udah nangis. Iya. Pas landing itu nangis. Kayaknya Masya Allah, Masya Allah. Apalagi nanti kita sampai di hotel. Hotel kita itu Bapak Ibu tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ya, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Insya Allah nanti Bapak Ibu udah sholat maghrib. Ya, sholat besar. Zuhur sudah. Sudah. Belum? Sholat zuhur sama sholat asar sudah? Belum. Belum ya? Nanti kita sholat zuhur dan asar di pelataran Masjid Nabawi, insya Allah kalau memungkinkan. Saya belum perkenalan ya. Lalu Makassar tadi. Riau, Riau. Padang. Riau, Riau. 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 Riau 10 tahun. Masya Allah. Halo. Saya, nama saya Bapak Ibu Abdullah Mubarak. Ya, bisa dipanggil Ustaz Abdullah atau Ustaz Mubarak. Biasanya orang panggil saya Ustaz Mubarak. Dan saya di sini sudah 7 tahun. 7 tahun. Iya. Status saya di sini kayak punya duit aja ya. Study. Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ya. Sekarang sedang S2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, S1 saya tamat tahun 2020, S2 sekarang alhamdulillah. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Amin. Sampai dokter insyaallah. Amin. Sukses terus Ustaz. Sukses terus Ustaz. Sukses kan pulang ke tanah air. Baru dipinter pulang Ustaz. Anak sudah 2 Bu. Oh iya. Anak orang sini Ustaz. Istri orang sini. Istri orang Pekanbaru. Orang Riau. Ada di sini. Di bawah sini, di pinggiran. Yang kedua kemarin baru lahir. Alhamdulillah. Di sini. 2 bulan yang lalu. Jadi yang pertama lahir di Indonesia. Di Indonesia. Indonesia kedua di sini. Ya. Belum ada tapi tinggal apa di sana. Masyaallah. Dekat Garuda. Enggak jauh dari apa Hotel Pangeran, seberang Hotel Pangeran. Lagi ngapain tahu di kecuali kan. Sekarang udah di
dari Jakarta. Minta jajanin dong, pengantin. Shopping. Itu, Dek, kira-kira tetap sama Rian aja tuh, ada perubahannya tuh. Ayo, enggak, maksudnya cek dulu, cek ada nih. Tadi terkembar, agrolet. Tak bro, abis lah. Ajar kau ni. Fidik baru cek mau tu. Tas tas. Oh, ngapain sih? Dia mau tahu moy. Dia mau lihat moy. Oh, ini besar ini. Kasihan banget. Ya Allah. Kasihan banget. Doain. Nanti sah Nah. Ya Allah, kasihan banget. Oke. Al-Zah. Apa? Apa? Kan. Oh iya, iya. Terus ganti apa? Oke, ganti apa? Air mineral. Oh, udah diumumkan. Nanti Bapak Ibu jangan lupa ya, sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya. Siap, Ustaz. Istirahat, sholat duhur. Ya udah. Udah mari kirim ya. Udah sampai siap-siap sholat maghrib. Insyaallah nanti kita kirimkan jadwal sholat di Madinah insyaallah. Siap, siap, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yo, ada mau tanya-tanya enggak? Silakan tanya-tanya. Itu naiknya 80 real bu, itu keliling kota Madinah. Aktifnya 24 jam. Setengah juta. Bisa keliling kota Madinah. Pakai itu. Berapa menit Ustaz? Satu orang 80 real. Jakarta gratis. Jakarta gratis. Ustaz Jakarta aja. Ay, kita lanjutkan. Insyaallah. Kalau saya nanti jadi gubernur ya. Amin. Kalau saya enggak nyalin ya, Ustaz. Gubernur Assalamualaikum. Hotman bin Affan. Berapa jam itu keliling kota Madinah? Itu. Anginnya kan hujan. Ini enggak ada tutupannya padahal hujan-hujan. Iya. Oh, enggak ditutup. Kalau Madinah Hotel. Enggak ada kacanya tuh. Jadi posisi Masjid Nabawi itu Bapak Ibu di sebelah kanan kita ya. Jadi kalau kita mau ke Masjid Nabawi lurus saja ke depan. Insyaallah nanti hotel kita menghadap ke arah sana. Di sini Bapak Ibu kafe ya. Oh, tempat minum kopi. Banyak kafe ya. Mau kopi, masyaallah. Oh. Masyaallah, enak ya. Baru setelah corona ini. Oh, iya. Setelah corona banyak berubah. Ini masyaallah, di sini juga ada bakso katanya. Iya. Oh, makan bakso sini nanti. Bang Udin, ya gitulah Bu. Kayak pik dibikin Masjid Nabawi. Nah, ini Bu, Masjid Nabawi di depan kita, kelihatan? Ini dia Masjid Nabawi. Jadi hotel kita itu ini berapa ya di sini? Kalau di sini 336 kayak atau 33. Kalau jemaah wanita pintu di pintu berapa, Ustaz? 33. Masuknya bebas. Kisaran gitu Bu, 336. Berarti lurus dari sini nih, lurus sini Ustaz. Atau lewat belakang hotel insyaallah bisa. Ini loh.
Apa? Di posisi kita ini Bapak Ibu, spot-spot foto yang viral. Kiblat itu menghadap ke depan ya. Kita di belakang. Kita di belakang kiblat. Tinggal lurus saja, belok kanan. Belanja tuh ir, langsung belanja. Ini banyak ya, toko-toko di bawah ini. Godaan. Tahan. Sholat dulu, yang penting boleh terus. Langsung belah ya. Apalagi kalau nggak ada yang ngontrol ya. Aduh. Urus Ade, tak? Nggak ada ngontrol. Siapa yang ngomong? Betty deh. Aduh, nggak tahu kali lagi sakit. Hati-hati, ya jauh. Emang lo di Jakarta? Ya, gue kira Jakarta, gue kagak tukang parkir. Jauh aja. Ya, saya tukang parkir. Ya Allah, berubah ya. Nanti setelah ini Bapak Ibu, istirahat dulu di lobi. Ya. Istirahat dulu di lobi. Nanti kompornya insya Allah kita taruh di kamar. Lantai 2 ya. Kopernya di lantai 2 ya Bapak Ibu. Iya. Ya insya Allah di lantai 2. Enak profitnya. Untuk bagasinya, kopernya dibiarin aja Bu ya. Nanti ada yang angkat insya Allah. Ya Allah, bismillah. Syukran. Syukran aja sih ya. Syukran kasir. Ya syukran Masya Allah. Udah jadi orang Arab Ibu nih. Amin. Amin. Tadi kamu tadi baca doa nih. Amin. Bisa bahasa Arab gitu kali ini. Canggih banget. Oh itu di depan tuh ya. Permisi. Laundry Dubi. Ini kita ya makan Indonesia teman. Oh siap. Makan Indonesia lah coy. Wah, wow, ada ini. Ini Bapak cermin. Oh, robot guys. Oke. Mantap ya. Great.
Thank you. Masuk ke sini, yang sini bisa. Untuk perempuan ke kanan, ya Bu ya. Untuk perempuan ke kanan, bisa ke kanan. Tapi lebih nyaman di sebelah kanan. Pintu 18 Bu. Ya, teman. Apa udah pintu 18? Untuk keluar 18. Ya, keluar 18. Ya. Kita tunggu lagi ke Isya ya Ustaz. Apa? Ke Isya. Pada Isya insyaallah. Udah. بس فاضيين بقى دي حاجه تسووها خلصت خلصت ايه الله يهديك يا اخي ليش مفتوح